Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video lanjutan dari tutorial cara membuat gamis biru atau gamis rempel untuk busui ya guys. Nah oke, simak videonya sampai selesai guys. Nah, oke, ini adalah badan bagian depan ya. Terus ini belakang ya. Nanti kita obras ya bagian kita satukan bagian bahunya terlebih dahulu ya, guys. Nah, karena ini bahan seperti karet molor jadi nggak perlu dijahit ya, cukup diobras aja pakai benang 4.
Oke, kita masukkan ya karet elastisnya ke dalam. Sebenarnya nggak dikasih karet juga bisa ya guys, bawahnya ya, bawahnya lebar, atasnya biru gitu ya, sesuai selera aja guys. Cuman aku suka lebih suka pakai karet. Oke, selesai. Nanti kita pasang lengannya ya, guys. Tuh. Nah, nanti kita pasang, kita satukan lengannya ya. Oke, aku kasih jarum pentul terlebih dahulu. Nah, udah aku kasih jarum pentul ya, guys. Nah, sekarang kita obras lagi. Oke, pemasangan lengan udah selesai. Nah, ini guys ya, udah terpasang lengannya ya. Nah, kita tinggal. Nah, ini saku udah terpasang juga. Nah, ya, tinggal kita satukan badan depan dan belakang. Oke, kita obras lagi. Ya, dari lengan terus ke bawah, guys. Aku sukanya kalau kalau jahit bahan kaos itu, guys, nggak perlu dijahit lagi ya. Tinggal pakai obras saja. Kerjaan juga cepet, ya. Cepat selesai gitu guys. Kalau pakai bahan biasa kan harus dijahit terlebih dahulu, terus diobras juga dua kali pekerjaan.
Oke, terus kita obras bagian bawahnya, guys ya. Kita diobras saja biar mempermudah untuk melipat ya. Nah, udah selesai ya. Oke, ini dia hasilnya, guys. Nanti terakhir tinggal pasang resleting sama leher, guys.